warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudara jemaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini diberi oleh Allah tetap dalam jemaah. Kenikmatan yang paling besar di antara semua nikmat. Syukur juga kepada para perantara agama, alhamdulillah jazakumullahu khairan atas segala amal solehnya. Kita diramu diurusi untuk menjadi orang jamaah. Syukur kepada semua jamaah di sini, terutama para mubalig dan mubaligot, para ulama jamaah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amal soleh teman-teman ya, ini acaranya nasihat, terusnya dihentikan dulu. Terusnya dihentikan dulu. Insya Allah nanti kalau sudah ada soal, lihat rumus lagi. Ngerti nih? Ini acara rencana kerja kontrol. Jadi, semuanya ya. Oke, sekarang acara nasihat, dengerin nasihat. Nanti acara ngaji, kita ngaji. Sejamaah, untuk membuka nasihat saya mengajak semua jamaah untuk selalu tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah. Quran firman Allah, hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah bentuk aslinya Islam. Yang bisa menetapi Quran hadis jamaah menurut firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib masuk surga. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu jannat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada buhu hatal jannah fal yalzamil jamaah. Sebaliknya, siapa yang tidak bisa menetapkan hadis jamaah menurut firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Hadis, wajib masuk neraka. Allah berfirman, wa may yuti'i Allah wa rasulahu jannat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadda syadda ilan nar. Praktek menetapi Quran hadis jamaah, kita semua jamaah diajak, dinasehati, diijtihati oleh imam kita supaya tetap menetapi muka dan bersungguh mengaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, membela Quran hadis, sambung jamaah jamaah hadis, taat Allah Rasul Imam, serah Quran hadis karena Allah, yaitu ingin masuk surga sama dengan neraka. Adapun dalam mengerjakan itu yang sudah saya sebut karena Allah tadi, kita juga harus tetap budi luhur, luring budi karena Allah. Itu nasihat utama. Itu nasihat utama. Pagi ini saya diminta oleh panitia untuk menasehatkan tentang wajibnya dan pentingnya jamaah. Waktunya cuma tinggal 20 menit. Saya diantara mungkin ratusan ya, mungkin ribuan khutbah mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai para sahabat tabi'in, saya pagi ini memilih yang pertama. Saya memilih topik dari kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifatul Tsani. Beliau mengatakan,
innahu la islama illa bi jamaah, ada yang bilang illa bil jamaah. Jadi tidak ada Islam itu mewujud kecuali dengan jamaah. Banyak para mufassirin ya menerangkan bahwa kalau di kalangan jamaah kita ini innaula islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Diterangkan tidak sah Islamnya seseorang kecuali dengan berjamaah. Bandingannya itu la salata lima la udhuala. Tapi yang ingin saya bahas adalah mufassir yang lain mengatakan sama sebenarnya, cuma tinggal menerangkannya bagaimana, yaitu tidak ada Islam itu wujud kecuali dengan jamaah. Artinya Islam ini enggak akan bisa jalan kecuali dengan mendirikan jamaah. Tidak ada Islam itu wujud kecuali dengan jamaah. Artinya enggak akan Islam ini bisa ditegakkan tanpa mendirikan jamaah. Oleh sebab itu Nabi mengatakan tuh clear, jelas, siapa yang ingin masuk surga tetapilah jamaah. Nah kalau ada orang ngomong nggak masuk surga nggak harus tetapi jamaah, itu pertama sudah bertentangan dengan Nabi. Lam yacob, ya toh, bertentangan dengan Nabi. Nabi bilang kalau mau masuk surga tetapilah jamaah. Kalau kita bilang masuk surga nggak perlu tetapi jamaah, itu menentang. Nah sekarang salah satu alasan ya, yaitu kata-kata Umar yang mengatakan Islam ini nggak akan bisa jalan, nggak akan wujud kecuali jamaah, itu Islam itu kan kalau dari hadisnya Abdul bin Umar itu bunyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis sholah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Itu Abdul bin Umar. Jadi enggak akan apa, Islam itu dibangun atas lima, syahadat, syahadatain, sholat, zakat, haji dan puasa. Itu kalau menurut Abdul bin Umar diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. Tapi umumnya kita menerangkan Islam itu ya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sekarang saja jamaah syahadat. Ini saya mangkul dari Cak Dohir di Cak Dohir, imam kita Haji Abdul Dohir di ruang tamu Kertosono. Waktu itu beliau mau menerangkan ada orang be'at, beliau menerangkan tentang syahadat. Jadi Islam gak akan berdiri kecuali dengan jamaah, itu salah satunya syahadat. Dia menerangkan begini Cak Dohir itu. Jadi awal mula Islam orang mau Islam itu mengucapkan syahadat. Nah mau mengucapkan syahadat tuh harus ada siapa yang diomongin gitu, bukan ngomong dewi delmeng dewi, bukan. Maksudnya kalau waktu itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mangku dari Bapak Haji Nur Hasan, kalau di sini banyak sesepuh, syahadat itu ucapannya syahadat, wujudnya yang ngaji Quran hadis. Karena syahadat itu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya kita harus menyembah Allah. Untuk bisa menyembah Allah kita ngaji Quran. Terus bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu Muhammad utusan Allah itu untuk diikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya syahadatnya kedua itu kita harus mengikuti cara-caranya Nabi, sunnahnya Nabi, baik dari ucapan, perbuatan, persetujuan, semua harus diikuti. Caranya ngaji hadis. Jadi syahadat itu wujudnya ngaji Quran hadis kalau para sesepuh dulu. Nah, pada zaman Nabi ya, untuk menerangkan bahwa kenapa Islam itu harus berjamaah dan kenapa syahadat itu nggak bisa jalan kalau nggak jamaah, itu adalah zaman Nabi itu kalau mau Islam cukup syahadat depan Nabi. Tapi lepas itu, keterangan dari Pak Tuhir itu menerangkan ada perintah sholat, semua orang be'at sholat. Ada perintah zakat, semua orang be'at zakat. Ada perintah satu-satu be'at. Nah terus larangan, gak boleh zina, orang be'at, semua orang be'at, saya tidak akan berzina. Nah
pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, orang masuk Islam tidak cukup syahadat, tidak cukup, yaitu mengucapkan syahadat di dalam baiatnya kepada Rasulullah SAW. Jadi syahadat dan baiat itu sejamaah adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisah. Dan syahadat di depan imam yang akan ngurusi orang itu sampai imam itu meninggal atau orang itu meninggal. Jadi kalau orang mau Islam, mengatakan saya ini Islam hanya dengan syahadat, pertama itu tidak cukup. Yang kedua, syahadat itu sendiri gak bisa hanya diucapkan, ngomong syahadat udah cukup, Islamnya sah, gak bisa. Harus di depan imam yang imam itu akan ngurusi orang itu sampai mati atau imamnya yang meninggal dunia. Nah, ini dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian Nabi meninggal, kemudian semua juga berbaiat, yang di dalam baiat itu ada syahadnya di depan para khalifah sampai amir-amir sekarang. Artinya, kalau kita mau Islam bersyahadat itu ya di depan imam kita. Nah, kalau mau mengaku Islam kok tidak taat pada jamaah, ora iso. Piye wong ate syahadat kok? Piye ya? Wong ate syahadat kok enggak ada orangnya. Padahal saya sudah syahadat depan kiai. Lah, kiai ini ngurusin kamu enggak? Ya enggak. Lah, kamu diurusin ya? Enggak. Well, enggak ada connection-nya itu, saudara jamaah, enggak ada hubungannya. Nah, itu. Tapi kalau syahadat di depan imam dan menyatakan baiat, ya toh? Lah, imam itu akan ngurusi kita seperti yang kita kerjakan di dalam jamaah ini sampai beliau meninggal dunia atau kita yang meninggal dunia. Yang kedua, sholat, saudara jamaah. Sholat enggak akan bisa ditegakkan tanpa berjamaah. Ora iso. Karena apa? Firman Allah itu bunyinya wa aqimus shalah. Kalau sabda Nabi wa iqamis shalah. Kalau sabda Nabi kepada malaikat Jibril itu wa tuqimus shalah. Ini para balik di sini insyaallah ya, bahasa Arab nahwu insyaallah pada ngerti semua ya. Kenapa di Quran itu sampai kepada zaman nabi-nabi dulu itu enggak pernah ngomong wa malus shalah. Tapi Allah selalu berfirmannya itu waqimus shalah atau watuqimus shalah. Kalau si nabi-nabi dulu itu saya diperintahkan untuk mendirikan sholat. Karena mendirikan sholat dan mengerjakan sholat itu beda jauh. Beda jauh. Ya, para ulama sepuh kita dalam jamaah dulu itu menerangkan mendirikan sholat itu yang sudah sholat sesuaikan dengan perintah Allah Rasul. Yang belum sholat, sholatlah seperti perintahnya Allah Rasul. Jadi iqamis sholat, mendirikan sholat itu seperti membangun rumah. Jadi untuk sholat bukan hanya menempati rumah, tapi membangun rumah. Mulai pondasinya, keilmuannya, syarat sholat, syarat sahnya sholat, praktek sholat, tempatnya, hati kita suci dari najis, suci dari hadas, dan segala aksesorinya. Saya pilih aksesoris soalnya kalau ngomong tetek bengek itu nanti teteknya mau, bengeknya gak mau. Jadi maksud saya gini, kita melihat jamaah ini, saudara jamaah ya, sepertinya hal yang biasa punya masjid. Kalau selalu di tegaran itu bulan Oktober apa September itu ada pengumuman jamaah-jamaah yang punya bangunan bagus, masjid, aula, gedung-gedung supaya difoto. Ya, jamaah sampean ya, karena mungkin sekarang ini zamannya, generasinya udah generasi ketiga di jamaah ini ya. Kita ngelihat masjid jamaah buahnya itu, kita lihatnya itu biasa. Padahal kalau melihat di luar jamaah, saudara jamaah, masjid jamaah ini luar biasa. Luar biasa. Nah, gini. Dirikanlah sholat. Ya, dirikanlah sholat.
Sholat itu untuk menunjuk imam saja dan jamaah. Meskipun ada dalil ya umul qawma akra'um li kitabillah fa'inkanu fi sawa'an fa'abdahumul fa faktarum bis sunnah fa'inkanu fi sawa'an fa'abdahumul hijrah fa'inkanu fi sawa'an fa'akbaruhu sinan. Tapi untuk menunjuk ini jadi imam itu adalah haknya imam. Menunjuk imam sholat mulai di masjid-masjid yang ada keamirannya, ada ulil amrinya, itu haknya imam. Hadis Nabi itu jelas. Yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hadisnya, yang paling dulu hijrahnya, yang paling tua kalau sama semua. Tapi untuk berdiri di situ harus imam. Kemudian menentukan muadzin itu imam. Kemudian menentukan imam sholat tarawih, menentukan waktu azan. Dalam arti menentukan waktu azan itu karena ada satu tempat yang waktunya tidak bisa pas menunggu jamaahnya. Maksudnya gini ya, waktu zuhur terlalu lama. Kapan bisanya waktu sholat berjamaah? Ini nanti yang menentukan ya imam. Nah itu. Nah untuk bisa mendirikan sholat harus punya masjid. Tanpa digerakkan imam uraiso. Dan jamaah ya, kita melihat di luar jamaah, nggak ada keamiran, nggak ada jamaah. Mau bikin masjid aja udah kebingungan saudara. Mau tanahnya di mana, mau beli apa, harus mau narik duit. Setelah jadi masjid, cari imam sulit sendiri, kesulitan tersendiri. Sudah ada imamnya, makmumnya itu ora enek prosedur. Di Gading ini ada masjid saudara jamaah, azannya kenceng sekali. Di orang luar jamaah, azannya kenceng sekali. Terus umatnya yang sholat cuma 2 orang. Habis itu pengajian makna pakai al-ibris itu loh. Ya toh alhamdulillah saya memuji ego lillahi kudri Allah. Saya sering saya satu jalan dengan saya. Yang ngaji sendiri enggak ada yang dengerin saudara. Ya al-melasu ya. Tapi di jamaah ini saudara jamaah ya, dengan kita membentuk jamaah, semua persyaratan hadis untuk mendirikan sholat terpenuhi. Coba al-muadzinu mu'tamin. Adzan itu dipercaya menentukan waktu sholat. Adzan itu haknya muadzin, tetapi qomat itu haknya imam. Maksudnya kalau imam sudah datang atau imam menyuruh qomat, baru qomat, bukan haknya muadzin. Itu ada hanya di dalam jamaah kalau orang itu sudah punya imam. Sebut disingkat zakat jamaah. Zakat ini jamaah malah satu hal yang sangat krusial ya, yang sangat penting adanya keimaman. Di zakat itu jamaah yang disebutkan Quran ada 8 orang itu salah satunya amil. Amil itu yang berhak menunjuk adalah keamiran. Kita tanpa ada keimaman, zakat itu enggak bisa. Mau kemana zakat? Dan banyak di luar jamaah kita ya, ada insyaallah sering dengar ya, kalau di waktu saya kuliah dulu di Surabaya itu ada namanya Haji Fakri apa Haji Pakri gitu. Haji Sukri ya. Pokoknya murine ri pokoknya. Haji Sukri ya. Itu zakat terkenal itu. Wah, zakat tahun ini 28 ton. Dibagi sendiri. Maksud saya gini ya, zakat itu di luar jamaah karena gak ada keamiran, gak ada yang menerangkan ini zakat fitrah atau zakat mal, itu gak bisa bedain. Setelah itu amil ya, waktu saya di Surabaya dulu itu di RT ada amil, di kelurahan ada amil, di kantor ada amil, waktu saya sekolah di kampus juga ada amil, di jamaah juga ada amil. Terus sing gawe amil-amil iku sapa? Piye? Yang bikin amil, jadi seseorang tuh kadang harus zakat 4 kali, 5 kali, saudara. Zakat fitrah ini, terus
karena tidak dijelaskan sudah jamaah zakat mal dibentuk beras. Terus kalau di dalam jamaah saja, karena kita punya keamiran, ini ada amilnya. Amil ditunjuk orang yang faqih, orang yang ngerti agama. Dia yang berhak menentukan siapa mustahik. Dia yang menentukan, kemudian keamiran menentukan bagiannya ini begini, bagian sabilillah begini, bagian orang begini. Itu keamiran. Alhamdulillah sejamaah kita mendirikan jamaah ini, semua persyaratan Islam itu wajib bisa kita kerjakan karena ada jamaah. Al-Umar bilang, la islama illa bijamaah. Gak ada Islam itu mewujud, gak bisa terwujud, gak bisa ada kecuali dengan mendirikan jamaah. Alhamdulillah jamaah kita, kalau bahasanya orang Sumatera itu saudara ya, orang Sumatera, Sumatera banyak dilihat, apa, jauh berjalan banyak dilihat, lama dilihat banyak dirasa. Kita makin ngaji banyak ya kita makin tahu banyak. Tapi kalau kita makin deres banyak sudah bisa merasakan nasihatnya senior senior kita, sesepuh kita, kadang begitu banyaknya, kalau bahasanya Mas Diki Sunaryo itu, begitu banyaknya mutiara berserakan dalam jamaah, kadang kita merasa itu kayak batu gitu aja. Padahal jamaah ini nasihat, penjelasan sudah jelas, kita ini harus berjamaah, wajib berjamaah, dan jamaah ini penting. Sekarang puasa saudara jemaah, puasa ini keimaman itu sangat krusial, sangat penting ya toh. Kalau kita mungkin di Indonesia ini ya keimaman kita itu, tapi juga berijtihad bahwa menentukan hari puasa pertama, kemudian menentukan lebaran, menentukan siapa yang menjadi imam apa tarawih, kalau menentukan juga siapa yang kalau menjadi imam sholatul lail, itu urusannya keimaman semua sejamaah. Yang paling penting dalam puasanya adalah menentukan hari pertama puasa dan hari terakhir puasa. Kalau keimaman kita mengikuti pemerintah Republik Indonesia, nah jamaah kita di mana-mana itu banyak. Jamaah kita itu banyak, insyaallah lebih dari 38 negara resmi saudara, resmi ada jamaahnya. Nah zaman keimaman Haji Abdul Thohir saudara jamaah, saya tinggal di Australia, ada New Zealand, ada Rarotonga, kemudian saya juga mewakili jamaah-jamaah yang lain itu di luar negeri. Kita tanya kepada beliau, beliau bilang ya tentokno dhewe, tentukan sendiri. Soalnya kalau mau ikut pemerintah, pemerintah nggak pikir puasa saudara, nggak pikir puasa. Ya yang menentukan keamiran yang ada jamaahnya di situ. Nah itu. Tapi yang jelas saudara jemaah, untuk puasa sendiri itu keamiran penting di situ. Siapa yang menentukan jam kalau ada orang kobongan? Ya toh? Siapa yang memberi jalan keluar kepada orang jamaah yang kobongan kalau dia tidak mampu membayarnya? Itu ya keamiran saudara jemaah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah haji saudara jemaah. Haji ini kalau haji ini di kita sebagai jemaah haji ya, kalau di Arab Saudi itu kita mengikuti keimaman di sana yang menentukan hari Arafah, menentukan jam, menentukan semua itu kita ikut di sana. Cuman haji ini keimaman kita saudara jemaah itu udah zaman Bapak Imam Haji Nur Hasan itu, beliau memang pemimpin besar ya, ulama besar ya, visioner yang masya Allah. Bapak Imam itu sampai usaha membeli rumah di Mekah itu ngurusin kita, karena haji itu ibadah yang biayanya mahal dan jarang orang yang bisa haji setiap tahun. But once in a lifetime katanya ya, sekali, hanya sekali dalam hidup. Karena keimaman kita nggak bisa menentukan urusan, maksudnya waktu haji, yaumu arafah, kita tidak bisa menentukan itu. Keimaman kita membantu jamaah yang di sana, dari mulai dari Indonesia disediakan tim haji, masalah keilmuan haji, Bapak Imam setiap tahun ke sana untuk merambut orang jamaah. Karena memang lima rukun Islam yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji ini memang keimaman ada di situ, dan nggak akan wujud kalau imam nggak ada. Dan alhamdulillah jamaah bisa berkembang besar seperti ini jamaah. Segala peraturan Islam bisa jalan karena apa? Karena ada keimaman. Pentingnya berjamaah. Kalau itu yang bisa saya sampaikan, alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Mudah-mudahan kita tetap dalam jamaah sehingga kita bisa masuk surga dan neraka.
dan mudah-mudahan jamaah ini tetap jalan terus ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Muhammad Muhammad kama salli ta'ala ala Ibrahim. Barik ala Muhammad al-Muhammad kama barik ta'ala ala Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alimna al-kitab. Allahumma alimna ta'wil al-kitab. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma anji aimatana wa manji jama'atana. Allahumma surah immatana. Allahumma surah jama'atana. Allahumma barik aimatana. Allahumma barik jama'atana. Allahumma najina wa ahlina wa immatana wa jama'atana minal qawmi dhulimina wa amalihim. Allahumma aslina fi immatina wa jama'atina ahlina wa zawajina wa dhuratana fi lupamalina wa fi marazakotana. Wa barik mana fi wal akhirah. Allahumma ahdina wa ahlina wa ahdiha ulal indonesiin wa mamma'ahum lil-islami wal imani wal jama'at wal nasihah wal akhlaqil hasanat wa amal salihat wal jihadi fi sabilillah wali bainahum wa fi tilkal hidayati farzuhum wa barum amin. Allahumma inna nas'aluka min khairi mas Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri mas ta'adha minhu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa la quwwata illa wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf sebesarnya. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.